Ini yang ke sana, ini ke Balekambang. Sedangkan yang ke kanan ini arah Kondang Merak ya, masih dibangun. Kondang Merak sampai sekarang 14 Januari 2021 masih tahap pembenahan. Belum bisa dilewati lur kalau mobil, susah. Ini masih dibenahi. Pantai Bengkong tadi kita melewati Pantai Ngudel namanya ya. Pantai Ngudel. Nah, ini kita akan melewati Pantai Ngantep. Lewat aja Pantai Ngantep ini, kalau kita mau dari Sendang Biru mau ke Balekambang pasti melewati. Karena satu jalur lintas selatan. Tandanya sudah ada. Terlagi itu ada tulisan Ngantep ini ya, belok kiri. Ini kalau mau ke Ngantep belok kiri. Kalau mau balik ke Malang atau ke Balekambang lurus. Nah, ini kiri kita ini arah masuk ke Ngantep. Kita ini wisata Pantai Wonogoro ya. Ini kita sudah sana ke Pantai Wonogoro, ini pantai berpasir. Namanya Pantai Wonogoro. Itu setelah Pantai Ngantep tadi. Sebentar lagi kita akan nyampe di perempatan yang menuju ke Balekambang. Terus kita ambil gambarnya ini ya. Berapa jauhnya? Enggak begitu jauh. Dari Ngantep ke Balekambang.
sudah nyampe jembatan. Ini berarti tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebentar lagi nyampe. Kalau sudah nyampe jembatan itu sebentar lagi nyampe. Setelah melewati Bengkung, Mudel, Ngantep. Kelihatan sudah beda jalannya, di situ belok kiri itu ke Balikambang, sedangkan lurus ke Kondang Merak. Kalau kita balik ke Malang belok kanan, kita mampir ke warung depan itu dulu. Desa Lapar, ya, itu masih dalam pembangunan yang di Kondang Merak, bisa dilihat itu. Ya, kita cari warung dulu. Ini banyak ini warung. Ini yang ke sana, ini ke Balikambang. Sedangkan yang ke kanan ini arah Kondang Merak ya, masih dibangun. Kondang Merak sampai sekarang 14 Januari 2021 masih tahap pembenahan, belum bisa dilewati lur, kalau mobil susah. Ini masih dibenahi. Ya ini lur, ini adalah jalan menuju ke jembatan yang baru, tapi ditutup total, belum boleh dilewati. Tapi kata dari orang penduduk sini sudah jadi ya, sudah jadi. Tidak tahu kenapa belum dibuka, mungkin belum diresmikan. Tapi intinya ini masih ditutup. Ya sekarang kita mau lewat di jalur yang biasanya. Ini jembatan yang baru ya, tapi belum bisa digunakan, masih ditutup. Kita jalannya tetap yang lama. Ini jalan yang lama, kondisinya seperti ini. Nah ini jalan yang lama. Jadi sementara kita masih lewat di jalan yang lama. Ini jembatannya tutup total. Jadi itu lur, tapi sudah tersambung, sudah bagus, hanya tidak digunakan. Ini kita coba mendekat, melihat dari dekat jembatan Jurang Mayit yang terbaru. Nah ini. Oke, di sini Heri Sendi Budaya melaporkan dari Malang Selatan, Jurang Mayit.